Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celah Celi Channel. Oke, jadi pada kali ini saya akan share livery, yaitu truk Genter Kalimantan ya ini ya. Ini terpal kerodong ya ini. Saya bikin livery seperti ini. Untuk headnya warna kuning, terus baknya warna hitam. Oke, langsung aja kita di sini cek untuk animasi ya. Animasi yang pertama yaitu headnya jungkit, terus animasi yang kedua yaitu ganti ya. Ini rangka terpalnya. Terus animasi yang ketiga yaitu tanpa lampu ya. Mantap juga ini ya. Mantap. Oke, untuk animasi yang ketiga yaitu pintu kanan kiri kebuka, untuk pintu bak belakang nggak kebuka ya. Bilang saja untuk lampu hazard nyala normal. Coba untuk nonaktifkan animasi yang ketiga lampunya. Kita cek untuk lampu utama nyala ya. Mantap yang atas juga. Terus apa ya? Cakepan kayak gini. Kayaknya sih ya. Ragasa ini ya, maksudnya lupa tadi bilangnya center. Oke, ini truk Ragasa coy. Bilang saja kita cek di sini untuk suspensi ya. Oke, suspensinya mantap ini ya. Tarikannya juga standar, nggak begitu berat sekali, nggak begitu enteng. Wih, oke, kita belok ke kanan aja ya. Melewati jalan yang rusak ini coy, ini mob perkampungan Garut ya, V2 dari Alian GMP ya. Oke, buat kalian yang mau pakai modnya, juga mod mapnya kalian cek aja di deskripsi. Oke, nanti linknya saya arahkan ke autornya. Terus ini saya pakai kode nama RCM 352 dari Boru Jawa Channel. Terus modnya dari Surde Gaming, mod kendaraan yaitu truk Ragasa Kalimantan style ini ya. Oke, terus untuk grafik pohon dari Rajabot 95. Oke, seperti ini. Untuk link livery via Google Drive tanpa password tinggal download aja, yang penting kalian subscribe ya. Oke, seperti ini untuk tampilan modnya dan liverynya. Oke ya, standaran aja. Ini naik ke jalan jalan rusak ini ya, jalan tanah rusak ini. Mantap. Oke, suspensinya sudah real. Untuk modnya langsung saja kita cek untuk interior. Kita belum cek interior ya. Di interior seperti ini, apa namanya, untuk spion kanan kiri kelihatan interiornya standar Ragasa ya. Terus untuk aksesoris gondol gandul ada di sini, dadu ya. Oke, kita cek dari eksterior lagi. Oke, ini untuk kamera ini ya, sinematik kamera hunting ya, ini mantap sekali. Ini untuk mod dan liverynya juga, mod mapnya mantap sekali. Ini serasi ya untuk jalannya coy, mantap sekali. Ini kameranya juga hunting coy, seperti beneran ya, keren sekali, mantap. Oke, sepertinya kita harus istirahat di sini. Oke ya. Jadi buat kalian yang mau download mod liverynya, silahkan cek di deskripsi. Ya, untuk mod mapnya juga ada di deskripsi. Kalian tinggal cek aja ya di deskripsi. Oke, semuanya ada deskripsi pokoknya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.